tadi tersiar berita bahwa pelaksanaan PCR itu sampai 6 juta 31 euro. Setelah kami telusuri dan tanyakan kepada yang bersangkutan yang menyampaikan statement itu bahwa maksudnya adalah biaya mulai dari UK, Inggris, kemudian di Malaysia itu mereka habis kurang lebih 6 juta. Dan di Indonesia sendiri biaya PCR adalah di bawah 1 juta sesuai dengan standar yang diberlakukan di Indonesia. Cuma sayangnya pada waktu melaksanakan upload di foto story-nya adalah di sekitar Mandalika. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.